Cak! Hai, Jana Nick here. So, hari ini Jana nak bawa korang untuk house tour. Inilah dia kondo mewah. Ha, nak tengok apa dekat dalam? Jom! Ha, saja tak nak tunjuk, nanti jiran-jiran sibuk nak tengok rumah kita. Okey, yang kita nak bagi tahu adalah rumah ni adalah rumah yang tertinggi di Putrajaya. Ha, dan ada 4 bilik. Ha, jom tengok bilik dia. Yang ni bilik bacaan. Ha, kalau korang tahu, Jana memang suka baca buku. Nampak muka macam bongok tapi sebenarnya suka baca buku. Okey, jom sekarang kita pergi tengok ruang tamu. Yah! Wow, besar tak ruang tamu kita? Ha. Memang luas kan? Memanglah luas. 1200 square feet, but it feels way bigger because of its amazing open plan layout. Bye. Dia pun boleh hilang-hilang. Aku akan lompat juga. 1 2 3. Cak, yang ni bilik kanak-kanak. Luas kan? Dahlah cantik. Siap ada toilet sekali. Kenapa jauh sangat tu? Sekejap. Ha, yang best pasal Setia Seraya Residence ni adalah sangatlah privacy. Sebab cuma ada 363 unit sahaja. Tak suka naik lift ramai-ramai. Tak suka makcik-makcik bawang usha-usha. Jangan risau, Setia Seraya Residence memang privacy. Halah ni kami tahu, hampa semua mesti tak sabar nak tengok master bedroom kami kan? Apa lagi? Mari kita! Tadah! Ha, ni lah master bedroom. Korang mesti dah mula suka kan? Sibuk je dia ni. Bukan sibuk lah. Rumah ni ada diskaun RM150,000 untuk Bumi Putra dan rumah ni free haul. Eh, takkan tu je? Bukan tu je. Ha, zero booking fees, zero down payment, free SPA legal fees, free loan legal fees dan free stamp duty MOT. Wow, best kan Setia Seraya Residence ni. Eh, ada lagi satu bilik tau. Jom kita tengok. Eh, nak pergi mana tu? Okey, yang ni lah guest room. Oh, lupa nak bagi tahu. Toilet dekat rumah ni adalah OKU friendly. Hmm, jomlah kita tengok dapur pula nak. Eh, taklah lompat. Ah! Ha, kita dah sampai dekat dapur. So, nampak tak dapur dia? Besar juga kan? Ha, cakap pasal saiz, sebenarnya sekecil-kecil unit di Setia Seraya Residence ni 1,200 square feet tapi tetap ada 3 bilik dan 2 bilik mandi. Hebat bukan? Takkan nak cakap pasal rumah je, mesti nak tahu facilities. Nak tahu tak? Dia ada swimming pool bersaiz Olimpik. Wow. Lepas tu siap ada swimming pool khas untuk wanita. Siap ada jogging track sepanjang 600 meter. Ha, yang paling best sekali, ha, dekat je dengan highway. Dekat dengan ni, dekat lagi dengan ni. Ha, berminat ke dengan Setia Seraya Residence? Kalau berminat, jangan lupa untuk check out ni. Kantoi pula.